Seekor beruang madu liar berkeliaran di sekitar permukiman warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga beruang itu kelaparan hingga turun ke perkampungan. Seekor beruang madu muncul di sekitar permukiman warga di Desa Sopo Tinja, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beruang madu yang turun gunung ini hendak memakan gula aren buatan warga setempat. Warga berusaha mengusir beruang itu dengan bunyi-bunyian dan lemparan batu. Beruang madu yang datang di sekitar permukiman warga ini berasal dari kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Batang Gadis. Sebetulnya bukan habitat dia, tapi karena mungkin kelaparan dia, mungkin yang terdekat itu aroma masak gula itu mungkin sampai ke penciuman dia, mungkin dia datang ke kampung. Di sana kami pasang kerangkeng, pasang jerat supaya mengevakuasi. Akibat kemunculan beruang madu ini, warga mengaku resah. Mereka tak berani beraktivitas memproduksi gula aren karena takut kemunculan beruang madu secara tiba-tiba. Petugas jaga wana telah memasang kerangkeng agar beruang tak dibunuh warga. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Husain Lubis, iNews melaporkan.